Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Kalian jangan bosan-bosan ya ketemu Ena, karena kenapa kalian jangan bosen? Karena Ena selalu memberikan informasi yang penting tentunya untuk para kalian yang pengen cari mobil, terutama untuk mobil Mazda. Kenapa? Karena kalau mobil Mazda itu kan mobil CBU, jadi ketersediaan stoknya itu mungkin ada juga yang ready, ada juga yang enggak. Jadi di sini tugas Ena adalah nginfoin stok-stok unit ready, terus unit apa aja yang tersedia. Nah tapi sekarang Ena akan mereview salah satu unit yang paling langka juga sih ya, untuk dari Mazda 2 Sedan. Nah seperti apa reviewnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Selain subscribe gratis, kalian juga dapat penawaran spesial untuk test drive gratis. Nah syaratnya gimana? Kalian tinggal datang aja ke Mazda Bintaro dan jangan lupa janjian sama Ena. Kalian boleh aja langsung telepon Ena di 0812-6230-2113 untuk janjian test drive sebelum kalian beli mobil apa yang kalian cari ya. Oke, selain test drive kita akan ngebahas mengenai Mazda 2 Sedan. Nah Mazda 2 Sedan masih ada sih unitnya ya, tapi dia belum yang facelift karena dia masih 2 sedan, tipenya masih yang seperti kemarin, masih yang lama. Dan untuk masih 2 sedan ini harganya di 367.700 dan kebetulan ini warnanya platinum quartz metallic. Kalian udah lihat langsung belum sih warna platinum quartz ini seperti apa? Ibaratnya itu kalau perempuan itu dia itu kelihatan lebih mahal, walaupun dia biasa tapi itu kayak kelihatan lebih mahal gitu. Cantik aja dilihat gitu ya. Seperti inilah gambaran dari Mazda 2 Sedan warna platinum quartz ini. Karena yang sering itu warna merah, warna machine grey, karena warna ini jarang ya, karena permintaan juga jarang warna ini. Tapi setelah sekarang ini banyak ataupun lagi demen banget untuk warna ini. Jadi warna ini kayak kelihatan lebih cantik. Kenapa cantik? Karena kalau kita lihat dari luar kayak kelihatan lebih soft. Jadi cocok buat para anak muda pakai mobil ini. Jadi nggak kalau misalnya nggak mau terlalu kelihatan mencolok, kalian boleh pilih Mazda 2 Sedan. Nah sebenarnya seperti apa sih Mazda 2 Sedan ini? Nah sebelumnya kita lihat ya, untuk dari Mazda 2 Sedan, kalau kita lihat itu dia kelihatan lebih elegan dan juga kelihatan lebih simple. Kenapa? Karena dari desainnya juga dia nggak banyak yang macam-macam. Kita lihat aja untuk tampilan bagian dari samping, dia kelihatan lebih apa, lebih less is more gitu ya, untuk dari tampilannya, untuk dari kacanya, handle pintunya suara dengan body, dengan ada tombol untuk membuka pintunya, dan juga terdapat kunci manualnya. Untuk dari spionnya, dia suara dengan body, dengan ada lampu sen untuk di bagian spion. Di spionnya juga sudah lengkap dengan blind spot monitoring dan juga lengkap dengan rear cross traffic alert. Dan di bagian bawah, di bagian sampingnya, dia kayak nggak ada semacam set skirtnya gitu ya untuk di bagian samping. Dan ini polos banget dan lebih mengesankan, elegannya itu dapat kalau untuk Mazda 2 Sedan. Untuk bannya dia menggunakan ban yang Dunlop NASF. Untuk dari ringnya dia menggunakan ring yang 16 dengan desain ringnya itu seperti ini, warna gunmetal dengan ada emblem Mazdanya di tengah. Jadi ini menambah kesan eksklusif ya pada saat kita berkendara. Apalagi velgnya warna gunmetal atau warna silver, terus menyatu sama warna platinum quartz itu oke banget. Apalagi pada saat meluncur di jalan, ini karena lagi di tempat seperti ini ya, kalau misalnya meluncur di jalan itu keren banget untuk dari mobilnya sih sebenarnya ya. Nah untuk dari tampilan bagian depannya kita lihat dari bagian atas sampai ke bawah, untuk Mazda 2 Sedan ini dia udah lengkap dengan rain sensor juga.
Terus juga untuk dari bagian kap mesinnya, kita lihat kap mesinnya dia seperti ini dengan ada dua lekukan untuk di bagian dari kap mesinnya, untuk di bagian grillnya. Nih, bagian grillnya ini dia model grillnya stud grill ya, untuk dari grillnya dia kayak ngeruncing-runcing gitu untuk bagian grillnya. Dan juga ada emblem dari Mazda-nya juga. Untuk lampu, tampilan lampunya dia seperti ini, lampunya sudah menggunakan lampu yang LED dengan ada di pinggirannya itu kayak semacam bulat gitu ya, ciri khas dari Mazda. Untuk signature wingnya, dia warnanya warna chrome dengan ada di bagian bawah dia terdapat chrome juga. Dan untuk dari bumper depannya dia suara dengan body juga untuk dari bumper depan Mazda 2 sedan. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari sampingnya. Untuk tampilan bagian dari sampingnya dia sama ya, untuk tampilannya dari sebelah kanan tampilannya dia seperti ini, less is more banget, mulus banget, dan kayak nggak ada semacam tambahan-tambahan ataupun nggak ada semacam tempel-tempelan yang buat kita nggak nyaman gitu untuk dilihat ya. Untuk Mazda 2 ini memang udah oke banget, dan orang yang simple pasti suka dengan Mazda 2 sedan. Nah, untuk pengisian bahan bakar dia ada di sebelah kiri untuk dari tangki bahan bakarnya. Nah, sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari belakangnya seperti apa. Untuk tampilan bagian dari belakang, untuk yang versi sedan, dia tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau versi sedan itu, ya pastinya untuk tampilan belakangnya, dia kayak ada semacam ekornya ataupun buntutnya seperti ini ya. Dan untuk di bagian atas, dia nggak ada sunroof antena karena dia udah terintegrasi dengan kaca bagian belakang, udah lengkap dengan rear defogger juga, terus juga ada emblem Mazda 2-nya. Dan untuk tampilan bagian lampunya dia seperti ini, untuk lampunya ada emblem dari Mazda-nya dan lengkap dengan Sky Active G. Untuk fitur keselamatan dan keamanan sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 4 titik. Dan juga ada reflektor di bagian kanan dan di bagian kiri, dan di sini kayak semacam ada desain kotak-kotak ya untuk di bagian bawahnya. Dan untuk knalpotnya dia ada satu di sini untuk dari knalpotnya. Oke, ini dia tampilan bagian dari belakangnya. Sekarang kita akan lihat tampilan bagian dari sisi interiornya. Sebelum kita lanjut untuk ke interiornya, Ena akan tunjukin ke kalian kuncinya seperti apa. Nah, kuncinya dia seperti ini ya. Di sini ada emblem Mazda, di sini ada untuk lock, unlock, dan di sini ada untuk pembuka bagasi. Walaupun Mazda 2 sedan ini tipe yang paling terjangkau, tapi dia untuk fiturnya udah lengkap banget untuk dari fleksibilitasnya itu udah oke banget. Kita akan lihat ya tampilan bagian dari interiornya. Nih, interiornya dia kelihatan lebih mewah. Kenapa? Karena memang didesain nggak terlalu banyak macam-macam. Kita lihat aja untuk dari door trimnya. Di sini dia masih yang hard plastik. Di sini bahannya udah suede dengan ada jahitan asli. Nah, di sini dia soft touch. Nah, di sini tuh ada central locknya. Dia udah yang auto untuk power window-nya di bagian driver. Dan juga di bagian sini tuh ada pembuka pintunya warna silver. Ini untuk pengaturan dari spion dan lengkap dengan cup holder. Oke, okay, Ena akan coba masuk ke dalam. Oke, okay. Aduh, nih. Untuk dari Mazda 2 sedan ini, salah satu mobil ternyaman. Kenapa ternyaman? Karena dipakai semua kalangan cocok, apalagi buat kita para cewek-cewek. Dan dia juga, walaupun mobilnya rendah, tapi dia nggak terlalu rendah karena disesuaikan dengan postur tubuh kita, bagaimana cara kita berkendara. Ini masih diplastikin semua ya, untuk dari setirnya biar nggak kotor. Dan juga untuk di bagian sini lengkap dengan pedal shift juga untuk di bagian bawah. Dan ini untuk dari setirnya dia udah soft touch dengan ada jahitan asli untuk di bagian setirnya. Oke, di bagian sini ada untuk pengaturan wiper, dia untuk wipernya udah yang auto. Dan juga di bagian sini untuk ada lampunya, dan di sini ada namanya active driving display. Jadi nanti kita lihat speedometernya dari sini. Untuk dari AC-nya, kita lihat AC-nya lebih eksklusif, ada warna silver untuk di bagian AC-nya. Dan di sini lengkap dengan VSC, ada e-stop off-nya juga. Dan di sini ada pembuka bagasi, jadi buka bagasi itu bisa berbagai cara. Dan di sini buka kap bensin, di sini terdapat untuk kap mesin. Oke, okay. Untuk dari pengaturan kursinya, kita lihat pengaturan kursinya dia masih yang manual ya, jadi masih pakai yang mode pompa nih untuk buat lebih rendah, ini untuk yang lebih tinggi. Untuk karpetnya dia sudah menggunakan karpet yang eksklusif dari Mazda. Oke, mungkin kita akan lihat untuk tampilan bagian dari head unitnya. Oke guys, ini dia layout dari Mazda 2 sedan. Dan
enak banget sih ya, dari cara kita nyetir, terus dari cara kita ngelihat untuk tampilan bagian dashboardnya itu kayak kelihatan lebih enak, lebih simple, dan nggak membosankan. Kenapa? Karena nggak banyakkan pernak-pernik, nggak kebanyakan segala macam tombol-tombol yang nggak penting gitu ya. Dan ini tampilan untuk dari dashboardnya. Di sini lengkap dengan head unit, dan juga di sini warnanya, ini warnanya warna grey ya, udah premium grey. Untuk dari warnanya, di sini lengkap lampu hazard, dan juga di sini ada AC. Nah, di sini juga ada untuk pengaturan dari AC-nya, dia pakai yang tombol fisik ya di sini. Lengkap dengan wireless charger juga. Dan untuk transmisinya dia seperti ini, dibalut dengan kulit. Dan juga di sini ada mode juga. Di sini walaupun Mazda 2 sedan, tapi dia ada mode berkendaranya di sini. Dan lengkap dengan commandery control yang terintegrasi dengan head unit. Terus juga di sini ada home, navigasi. Di sini udah lengkap banget. Dan lengkap dengan cup holder. Oke, untuk kursinya kita lihat. Di sini kursinya warnanya warna grey dicampur dengan bahan suede. Kenapa? Karena di sini kan biasanya peletakan dari punggung kita, dan juga di sini tempat dudukan kita. Jadi walaupun kita basah atau apa, dia basahnya ke sini gitu. Tapi yang dilapisi suede itu hanya untuk di bagian ini aja. Jadi sedetail itu ya Mazda mengkonsepkan kursinya aja untuk Mazda 2 sedetail ini. Nah, untuk di bagian atas dia lengkap dengan sun visor juga. Nih, lengkap ada kacanya, ada lampunya juga lengkap, nyala. Terus untuk di bagian sisi driver dia juga lengkap dengan kacanya. Nah, untuk di bagian interiornya, di keseluruhannya dia warnanya warna bright ataupun warna terang ya. Jadi mengesankan mobil ini kelihatan lebih luas. Tapi walaupun kita nyetir sendiri itu udah enak banget, apalagi nyetir berdua itu enak banget sih. Karena kalian memang wajib cobain Mazda 2 sedan ini ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak cobain hanya sekadar lihat, ya kita nggak bakalan bisa ngerasain gimana enaknya pakai Mazda 2 sedan gitu. Oke, kita lihat di sini lengkap dengan console box. Di sini console boxnya masih yang hard opening ya. Dan juga untuk di bagian atasnya dia ada hand grip juga. Untuk hand gripnya dia tersedia untuk di semua sisi penumpang. Dan juga di bagian sini ini kita lihat nih. Nih, di bagian sininya ini tuh lengkap dengan safety belt yang bisa di height adjuster. Jadi kita bisa pengaturan untuk dari safety belt-nya bisa naik ataupun bisa turun ya. Oke, mungkin kita akan lanjut untuk lihat tampilan bagaimana baris keduanya. Oke, kita langsung masuk ke bagian baris keduanya. Oke ya, untuk baris keduanya udah enak sih, nyaman, karena ini nggak terlalu tegak juga untuk di bagian dari kursinya. Jadi kita posisi duduknya udah nyaman, udah enak. Dan untuk di bagian sini ini nggak ada yang namanya kayak armrest-nya ya. Jadi tapi ketiga-tiganya dia lengkap dengan headrest, tapi nggak ada armrest. Nah, untuk bagian kursinya dia sama seperti ini, dia dibalut dengan bahannya suede juga. Terus untuk di bagian kursi sini dia nggak ada seat back pocket, seat pocket hanya ada di sebelah sini. Dan juga di sini ada cup holder, ini bisa di adjust ya, bisa ditaruh di kanan kiri. Nih, jadi bisa kita adjust di sini. Dan juga ada tempat penyimpanan di sini juga banyak. Dan untuk dari AC di belakang nggak ada AC-nya, karena dia AC-nya dari depan. Untuk di belakang dia juga udah ada lampunya, ada hand grip-nya juga, dan ada hook-nya juga di bagian sini ya. Oke, ini dia baris keduanya, dan kita akan coba lihat untuk tampilan bagian dari bagasinya. Walaupun kita lihat Mazda 2 ini merupakan tipe yang paling terjangkau di Mazda, tapi untuk dari segi fitur dan segi apa ya, fleksibilitasnya kalian nggak usah ragukan lagi. Kita buka bagasi. Nah, buka bagasi aja kita bisa langsung dari sini, dari remote, dan juga bisa dari bawah setir untuk dari buka bagasinya. Kita lihat ya. Wow. Untuk bagasinya ini luas banget, karena bagasinya ini 440 liter lebih lega dan lebih luas gitu ya. Nah, ini ada tempat hook untuk narik kursi, untuk ngelipet di kursi di baris keduanya. Dan ini dia tampilannya, kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah dia lengkap dengan kunci-kunci, dengan toolkit, dan juga lengkap dengan ban serepnya. Ya, kalau untuk sendiri ataupun berdua ini cocok banget, karena emang bener-bener lega sih ya bagasinya. Karena dia memang kalau tipe sedan sih emang nggak usah diragukan ya untuk bagasinya. Dan juga untuk dari kenyamanannya, keamanannya ini udah oke banget untuk Mazda 2 sedan. Jadi buat kalian
Untuk unitnya ini ada, kalian bebas pilih warna, mau warna apa. Dan kalau misalnya kalian pengen lihat mobilnya ataupun pengen test drive, kalian bisa langsung aja hubungi Nena di 0812-6230-2113. Dijamin kalian membeli mobil Mazda itu gak bakalan ngerasa rugi, karena emang mobil Mazda itu build quality-nya udah oke dan udah bagus banget. Oke teman-teman, itu tadi sekilas reviewan untuk Mazda 2 Sedan. Buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket.